Teman-teman, aku punya kisah tentang manggaku ini yang tidak berbuah-buah selama bertahun-tahun. Lalu aku jengkel, teman-teman. Ingin rasanya aku menebangnya karena dia tidak berbuah. Lalu aku bilang sama mangga ini, ku ancam dia, teman. Kalau kau dalam sebulan ini tidak berbuah dan tidak timbul putikmu, maka kau akan kutebang. Teman-teman, ternyata belum mencapai sebulan, pohon manggaku ini sudah menimbulkan putik-putiknya. Lihat ini, teman-teman. Ternyata harus diancam dulu ini buah mangga, baru dia berbunga. Demikian teman ceritaku.